Instruksi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor INS garis miring 1 garis miring angka Romawi 6 garis miring HUK titik 5.2 garis miring 2018 kepada seluruh personil Polri dan pegawai negeri sipil Polri. 1. Dilarang menjadi tim sukses, memberikan dukungan ataupun menyediakan bantuan fasilitas Polri untuk kepentingan politik pasangan calon pilkada. 2. Dilarang menerima, mendistribusikan janji, hadiah, sumbangan ataupun bantuan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kepentingan politik dalam pilkada serentak tahun 2018. 3. Dilarang menghadiri kegiatan politik pilkada dan berfoto bersama dengan pasangan calon pilkada, termasuk mengeksposnya di media sosial. 4. Dilarang melakukan kampanye hitam atau black campaign, menganjurkan golongan putih atau golput, dan menyatakan dukungan terhadap pasangan calon pilkada serentak 2018. 5. Agar memantapkan soliditas internal Polri dan meningkatkan sinergi TNI Polri, serta dengan komponen bangsa lainnya dalam melaksanakan pengamanan pilkada serentak tahun 2018. 6. Memberikan dharma bakti terbaik dalam pelaksanaan tugas dan jadikan sebagai ladang ibadah dengan mematuhi aturan hukum serta hindari pelanggaran sekecil apapun yang dapat menurunkan citra Polri. Jakarta, 25 Juni 2018, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Profesor Haji Muhammad Tito Karnavian, PhD, Jenderal Polisi. Sukseskan demokrasi.